5 anggota Puslapor Mabes Polri mendatangi rumah 4 korban tewas misterius di perumahan Cinta Garden 1 Extension, Kalideres, Jakarta Barat, Selasa sore. Petugas kembali mengolah TKP menggunakan alat humidifier dan termometer untuk memeriksa suhu di 3 ruangan rumah korban. Ketiga ruangan itu adalah kamar belakang, kamar depan, dan ruang tamu, tempat ditemukannya jasad para korban. Pengecekan suhu yang dilakukan selama 1 jam itu untuk mengetahui tingkat kelembapan ruangan, guna mengetahui berapa lama kematian korban dari proses pembusukannya. Pembusukannya ya, pembusukannya nanti bisa diketahui gitu kan, berapa lama gitu kan dari pembusukan dari suhu sama tadi. Gitu, berapa lama kira-kira kematiannya gitu kan. Pakai apa, Pak? Humidifier sama termometer ya. Humidity-nya ya, kelembapan. Kamis pekan lalu, 4 orang satu keluarga, Dianto Gunawan 71 tahun, Kak Margareta Gunawan 58 tahun, Dian 40 tahun, dan Budianto Gunawan 69 tahun, ditemukan tewas mengering di rumahnya di perumahan Cinta Garden 1 Extension, Kalideres, Jakarta Barat. Hasil pemeriksaan forensik dipastikan tidak ada tanda kekerasan di tubuh keempat korban. Sementara hasil otopsi tidak ditemukan adanya sisa makanan pada organ tubuh korban. Keempat korban diduga tewas dalam waktu yang berbeda dan tidak makan dan minum dalam waktu yang cukup lama.